Sudarlun lantai jembatan Padang Serahit, Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat mengalami kerusakan sehingga membahayakan pengendara. Dari pantauan Serambi TV pada Sabtu 6 April 2019, jembatan tersebut selama ini merupakan satu-satunya akses pengganti jembatan lama yang rusak. Warga berharap lantai jembatan darurat itu diperbaiki atau dibangun jembatan permanen sehingga akan memudahkan warga dan nelayan yang melintas. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.